Selamat sore teman-teman. Nah, sore hari ini aku nggak di tempat biasanya ya. Kalau biasanya kan aku hunting di Terminal Ngubuk. Nah, pada kali ini aku sedang berada di Demak, tepatnya ini di Terminal Bentoro apa ya? Bentoro Demak kalau nggak salah ya. Ini pertama kalinya saya hunting di Terminal Demak nih teman-teman. Dan situasi sore hari ini seperti ini ya, sepi. Belum ada bis-bis arah Jakarta yang datang. Coba nanti kita tunggu aja teman-teman. Sementara nih di sebelah kiri saya ada bis pariwisata, nggak tahu ini ngangkut apa, kurang paham, kayaknya ngangkut orang wisata deh. Nah, ini ada beberapa, ada 3 unit bis wisata yang terparkir. Nah, jadi seperti apa keseruan hunting di sore hari ini, yuk simak terus videonya sampai tuntas teman-teman. Jam 5.32 ya. Nah, oke teman-teman, sekarang baru jam berapa nih? Ini jam 4:30 teman-teman. 4:30.32, jam 5.32 ya. Jadi ini baru ada bis pariwisata yang terparkir. Jam 5 begini saya kurang paham nih, apakah bis-bis angkatan ke barat khususnya Jabodetabek ini sudah berangkat apa belum ya? Soalnya ini pertama kali sih teman-teman saya ke Demak, jadi ya kagak paham sih untuk jam-jam bis akapnya. Jadi kita tunggu aja ya teman-teman, semoga aja ada yang masuk ya. Nah, oke teman-teman. Tadi itu saya habis nanya warlock sini ya. Jadi untuk bis-bis arah ke Jabodetabek khususnya ke Jakarta itu habis maghrib teman-teman. Duh, untuk sore begini belum ada yang datang ternyata. Aduh, ini sih mau nggak mau kalau waktunya nggak cukup ya terpaksa saya pulang teman-teman. Karena habis maghrib sih masa mau menunggu lagi ya. Nah nih, nanti kita tunggu aja nih teman-teman. Habis maghrib kita tunggu aja deh. Kayaknya saya masih penasaran sih. Ini baru ada bis-bis pariwisata yang tadi teman-teman. Dan ini ada bis mikro juga nih, entah trayeknya kemana saya kurang paham ya. Bis-bis mikronya ada 2 unit nih. Nah, untuk suasana sore hari ini Terminal Demak ya seperti inilah teman-teman. Sepi ya. Apakah nggak ada kehidupan, kayak nggak ada kehidupan gitu ya teman-teman. Entah deh. Ini kayak kurang terawat gitu ya terminalnya. 3 unit teman-teman. Cuma ada bis pariwisata doang ini. Ya, seperti inilah teman-teman situasinya. Bis pariwisata ini menggunakan bodi SR2 HD Prime. Ini buatan Karoseri Laksana ya. Yang sebelahnya itu Jetbus Adiputro, dan sebelahnya lagi kayaknya kalau nggak salah Jetbus Adiputro deh teman-teman. Nah, di sini pun sebelahnya juga sepi nih. Ya, beginilah. Tidak sesuai ekspektasi yang saya pikirkan, teman-teman. Ya, beginilah, coba kita lihat deh. Ini julukannya apa nih? El Parigi. Wah. El Parigi pariwisata. Sebelahnya nah nih. Siapa nih? Luas. Kurang paham, Luas Nusantara kah? Karya. Ini kalau nggak salah tadi habis ngangkut apa ya, penuh para peziarah kah?
sebelahnya coba kita lihat teman-teman. Ini kotor banget ya terminalnya ya. Oh, Barikna Trans. Ya kayak beginilah. Nih kotor teman-teman terminalnya. Wah banyak sampah betul. Tergeletak, nggak terawat terminalnya loh. Loh, itu ada HR tuh. Seberang kemana tuh HR? Oh, disiapin loh. Lewat kota ya. Baru tahu saya teman-teman. Bablas ke sana tuh tadi. Ya kayak beginilah. Masih sepi. Situasinya. Itu ada dua unit apa ya? Bis mikro-mikro teman-teman. Entah kemana ya. Bagas dua unit. Oh ini Barikna Trans Basit Hul. Apa ini? Ini buatan Adi Putra juga sih. Kalau yang sebelahnya juga sih. Kayaknya masih menunggu yang mau berwisata lagi kah? Atau mau ziarah ya? Segna, wah El Pariti. Wah ini ada yang baru masuk lagi nih. Barito Euro 3, wah full penumpang ya teman-teman. Barito, apakah satu rombongan dengan ini ya? Pariwisata Barito, ini banyak penjual bakso dan lain sebagainya teman-teman. Barito. Bis pariwisata tapi ini ya. Barito. Aduh. Tidak sesuai ekspektasi yang saya pikirkan teman-teman. Udah jauh-jauh sini ya. Pengennya hunting bis Jakartanan tapi ini malah sepi ya teman-teman. Ini bis-bis mikro nih, entah kemana ya, kurang paham teman-teman. Ini ada dua unit nih, apakah melangsir penumpang yang ada di bis pariwisata tersebut? Kurang paham saya. Ya beginilah. Oh akhirnya ada di sebelah sini teman-teman, tuh banyak tuh bis-bis arah ke Jakarta. Ada Pandawa, ada apa ya? Mansion, Kalingga Jaya dan lain sebagainya. Ada Sahala juga tuh teman-teman. Oh akhirnya di sebelah sini ya, depan sini tuh. Nah oke teman-teman, ini sudah menjelang mau maghrib. Jadi mungkin cukup sekian dulu ya video hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi perjalanan bagi teman-teman semua. Jangan lupa tonton videoku yang lainnya juga. Terima kasih.